Leh, tadi gue denger perasaan lu minta maaf sama Rianti, emangnya kenapa? Gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Kalian mau ke kafe? Ya elah, leh. Gimana mau ke kafe? Sekarang kita pengangguran, leh. Aduh sama Boni. Oh iya, leh, keadaan Amanda gimana? Amanda, leh. Aduh. Alhamdulillah Amanda sudah keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah. Sekarang dia lagi istirahat di rumah ya. Kalian gimana? Hah? Udah ketahuan sumber apinya? Semalam sih, leh, kata pemadam kebakaran, kayaknya emang ada yang sengaja ngebakar kafenya si Bima. Soalnya kurang lebih itu ya, titik apinya itu ditemuin di halaman belakang dan tercium aroma bahan bakar, leh. Kayaknya sengaja dibakar sih, leh. Jadi ada yang sengaja bakar kafenya Bima? Siapa dulu? Aduh juga nggak tahu, leh. Oh iya, semalam Boni sempat motoin tuh yang ditemuin pemadam kebakaran, kayak barang bukti yang ada di titik kebakaran tuh apa sih? Lambang apa gitu? Soalnya kayaknya pernah lihat lambang ini deh.